Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi? 5, 5, 4. Anak-anakku sekalian, insyaallah tugas pandu untuk Sabtu pekan ini adalah kita belajar memasak sayur bayam. Supaya apa sih kita kok belajar masak itu? Supaya nanti ketika ada kegiatan camping atau teman-teman lagi ditinggal orang tuanya keluar kota atau yang lainnya, kita bisa menyiapkan menu makanan sendiri. Dan kita supaya lebih mandiri lagi ya. Anak-anak pandu itu harus belajar mandiri, terutama juga di hal memasak. Hari ini Ustazah akan mencontohkan ya, membuat sayuran yang sangat mudah sekali, cocok sekali ketika nanti kita ada kegiatan camping ya atau berkemah setelah pandemi ini berakhir ya, yaitu membuat sayur bayam ya, sayur bayam. Di sini Ustazah mempunyai bahan-bahan, yang pertama tentunya bayam ya, sudah kenal semuanya kan bayam, paling mudah untuk dimasak ini ya bayam. Kemudian kita juga punya pelengkap yaitu jagung manis ya, jagung manis supaya menambah kenikmatan di sayur bayamnya. Kemudian juga supaya vitaminnya lebih banyak, kita juga punya wortel. Kebetulan ini tadi sudah Ustazah potong ya, bisa dipotong bulat-bulat, bisa di agak lonjong-lonjong, terserah kreasi teman-teman semuanya ya. Kemudian untuk pemotongan bayam ya, cukup mudah sekali ya, kita ambili ya, kita ambili daunnya, yang tidak mau sama tangkainya kita ambili langsung dengan daunnya ya, daunnya aja diambil pakai tangan bisa ya, atau kalau mau pakai pisau lebih cepat ya, langsung sama tangkainya yang bagian atas ya. Kebetulan tadi Ustazah juga sudah menyiapkan yang sudah Ustazah potong dengan pisaunya ya. Kemudian jagung, caranya ya dikupas dulu ya jagungnya, kemudian dicuci bersih, setelah itu kita iris pakai pisau, jadinya seperti ini ya, ini ya pelengkapnya. Kemudian bumbu-bumbunya apa saja ya, bumbunya ini Ustazah sebutkan bumbunya, bawang putih saja ya, bawang putih sudah Ustazah iris ya, kemudian bawang merah Ustazah juga sudah menyiapkan yang diiris. Ini kalau nggak mau diiris langsung dikeprek pakai apa yang buat sambal itu, ulek-ulek ya bahasa Jawanya, itu juga boleh. Kemudian kunci, bukan kunci pintu rumah ya, ini kunci, namanya kunci buat memasak ya. Kemudian ada garam, ada garam, ada gula, cukup simpel saja caranya ya. Kita masukkan bumbunya dulu ya, masukkan ini, tangannya Ustazah sudah dicuci ya tadi ya, kita masukkan bumbunya, bawang merah ya, kemudian bawang putih ya, bawang putih kita masukkan, kemudian kuncinya, kuncinya ini digeprek ya, kuncinya digeprek dulu pakai ulek-ulek, bisa pakai gagangnya pisau juga bisa ya, cukup itu saja dulu. Kemudian jadi ketika kita mempersiapkan sayurnya, kita sudah memasak air terlebih dahulu supaya bisa lebih cepat selesai ya. Setelah kita selesai menyiapkan semua sayurannya, airnya sudah mendidih, kita tinggal masukkan. Yang pertama kita masukkan wortel, wortelnya ya. Kemudian kita masukkan jagung manis, jagung manisnya ya, supaya lebih manis kayak teman-teman semuanya ya. Oke. Oke, kita tunggu sampai mendidih. Oke, sambil kita tunggu ya, wortel sama jagungnya agak matang ya. Kemudian kita masukkan bayamnya ya. Jadi bayamnya itu paling akhir, soalnya mudah sekali ya, gampang sekali untuk matang ya. Oke. Kemudian kita aduk ya, pelan-pelan aja ngaduknya. Oke.
kita tunggu sampai mendidih ya, mendidih. Sambil ditunggu kita tambahkan gula sesuai selera teman-teman ya, bisa diincipi ya. Ini usaha kasih 1 sendok. Kemudian garamnya juga ya. Garamnya 1 sendok juga. Saya tambahkan gulanya sedikit lagi. Soalnya kalau sayur bayam itu cukup dengan garam dan gula saja sudah rasanya udah enak. Enak banget ya. Enak banget. Kita aduk. Sambil kita tunggu sampai sayur bayamnya matang ya. Teman-teman yang punya tutup ya di rumahnya, punya tutup panci, boleh ditutup ya. Ini pas di kantornya Usada nggak ada tutupnya, sehingga Usada tidak usah ada tutup ya. Oke, kalau sudah seperti ini, sudah mendidih seperti ini dan daun bayamnya sudah layu, berarti tandanya sudah matang. Boleh juga nanti tanya mamanya ya, "Ma, ini sudah matang apa belum?" Seperti itu ya. Kemudian boleh diincipi rasanya, sudah pas apa belum manis dan asinnya. Kemudian tugasnya teman-teman hari ini membuat sayur bayam untuk disajikan kepada keluarganya. Nanti store-nya by foto ke wali kelas masing-masing ya. Insyaallah ini sudah matang. Usada matikan kompornya. Oke. Oke, teman-teman, ini ya hasil masak kita hari ini. Sayur bayam campur wortel dan jagung manis ya. Insyaallah rasanya lezat sekali. Silakan dicoba di rumah masing-masing. Ustazah tunggu stok fotonya ke Ustazah dan ke wali kelas masing-masing ya. Selamat mencoba di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.